dilaksanakan di Kalimantan Selatan, tepatnya di Desa Samuda ini, Pak. Jadi sebenarnya SLI ini sudah kita mulai sejak 2011, tapi biasanya yang diundang adalah teman-teman para penyuluh dan pengamat hamatan-hamat. Terpilih dua mitra para pegiat pertanian, salah satunya adalah kelompok tani Harakat Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan satu lagi kelompok tani di Banjarbaru. Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, kami dari Stasiun Klimatologi Banjarbaru mewakili BMKG bersama-sama teman-teman dari Dinas Pertanian, kemudian para penyuluh dan pengamat hama dan penyakit tanaman untuk bersama-sama melakukan pendampingan dari usaha pertanian yang akan dilakukan. Undangan yang berbahagia, saya menyambut baik terlaksananya kegiatan tanam perdana padi rawa musim tanam tahun 2020 ini bersama dengan kelompok tani Harakat, di mana melalui kegiatan ini diharapkan akan menjadi salah satu upaya kita untuk meningkatkan produksi padi di daerah kita sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus dalam upaya mewujudkan swasembada pangan. Potensi daerah kita untuk terus meningkatkan produksi pertanian sangatlah memungkinkan karena telah didukung dengan adanya sumber air yang melimpah, adanya pengairan dan lahan sawah yang telah tersedia. Hal itu juga didukung oleh para mantri tani, penyuluh pertanian yang ada di daerah ini, serta tentunya dari jajaran Dinas Pertanian, TNI Polri dan instansi terkait lainnya yang saling bekerjasama dengan para petani. Pada hari ini kita juga membuka sekolah lapangan iklim operasional Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020. Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan para petani terhadap informasi tentang iklim dan cuaca yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian. Karena salah satu faktor keberhasilan pertanian kita adalah kondisi iklim yang turut mempengaruhinya. Saya berharap kepada para petani yang mengikuti kegiatan sekolah lapangan iklim ini dapat memanfaatkan pengetahuan yang diperolehnya agar mendapatkan hasil pertanian yang baik. Dengan tanam padi ada keunikan di seluruh Indonesia, yang namanya tanam padi ini biasanya akan ditanam di musim hujan. Nah, di kali ini kita memang mencari kondisi yang menanamnya di musim kemarau. Kebetulan kemarau kali ini adalah kemarau yang cukup banyak air. Kita biasanya punya dengan kemarau basah. Pasti tantangannya jauh lebih banyak. Sehingga kami ingin mendampingi teman-teman petani, beserta penyuluh dan para pengamat untuk mengetahui. Bahkan kita akan membuka file-file yang ke belakang, kira-kira nanti dengan posisi yang sulit ini, kita akan juga mengantisipasi hama dan penyakit apa juga yang ada di sini. Salah satu yang diberikan oleh tim biologi apa tadi, BMKG, itu salah satunya adalah mudeng yang diberikan kepada petani Harakat. Harapannya mereka tetap berkomunikasi tapi melalui virtual. Jadi persoalan-persoalan di lapangan nanti bisa didiskusikan. Cuman tadi pada waktu diskusi kami sambil duduk berharap tim penyuluh lebih aktif untuk bagaimana mengedukasi. Karena kita lihat petani-petani kita ini pada usia yang tataran tidak terlalu familiar kira-kira menggunakan teknologi internet. Oleh karena itu perlu pelatihan bagi mereka bagaimana menggunakan. Sehingga modem yang diberikan dan diskusi melalui online itu bisa maksimal dimanfaatkan bagi petani kita. Kira-kira demikian.